Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil alihil adim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur. Semoga bahagia dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man of and ladies, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafiyana wal Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Islam, Islam, yes. Perkenankanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ulasan materi dengan tema Islam Rahmatalil Alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, adakah dari teman-teman yang berada di sini yang merasa tidak bahagia menjadi seorang muslim? Adakah yang menyesalinya? Saya yakin jawabannya tidak, betul atau tidak? Mengenai keindahan Islam diantaranya ketika beliau baginda Nabi Muhammad mulai mendapatkan banyak sahabat yang dahulu membenci dan menghardik Islam. Namun sekarang menjadi sahabat bahkan khalifah menggantikan baginda Nabi. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dari firman di atas telah kita ketahui bersama bahwa adanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatalil alamin, rahmat bagi alam semesta. Di dunia yang penuh dengan perpecahan ini, hendaknya kita memutuskan satu jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti beliau dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat sekaligus. Amin. Adakah teman-teman yang menginginkan demikian? Sebagai contohnya di majlis ini, kita berdiskusi, kita menyimak dan kita menambah pengetahuan adalah suatu jalan positif. Dan insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Dan beliau baginda Nabi Muhammad mengajarkan Islam dengan penuh kebaikan, keindahan dan penuh kedamaian, yaitu satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Artinya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Karenanya kita diajarkan untuk memaknai ajaran Islam dari masa ke masa dengan kita banyak belajar untuk dapat mengibarkan bendera Islam yang memegang dunia. Seorang nabi agung membanggakan dan mengeluh-ngeluhkan Islam. Lalu apa yang kita rasakan? Apakah sama hanya dengan beliau? Nah, marilah kita jawab bersama dengan hati yang teguh. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan saya adalah semata karena saya sebagai manusia biasa dan lebih saya semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa mengucapkan sepatah kata
demi kemajuan dunia Islam di masa depan. Wallahu hadina shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.